semua membaca bersama. Jadi nanti saya minta siapa yang berani tampil ke depan untuk menceritakan lagi apa yang dibaca. Nanti Pak Burhan kasih hadiah. Mau hadiah? Mau. Mau hadiah? Mau. Kita baca buat semangat semua. Mau hadiah? Mau Pak. Halo. Jadi nanti kita hari ini Pak Burhan pinjam waktunya sebentar untuk kita membaca bersama. Oke. Jadi sebelumnya Pak Burhan akan memperkenalkan diri dulu lagi. Nama sudah jelas. Pak siapa? Burhan. Burhan. Tugasnya di Polsek Loli. Nah, kita dari Polsek Loli di Wai Bangga sudah tahu tuh. Ada yang pernah ke sana Wai Bangga? Ada yang pernah lewat Wai Bangga sana? Siapa yang sudah pernah ke sana? Banyak sekali dunia. Jadi sudah pernah ke sana dia. Jadi Pak Burhan tugasnya di sana. Tugasnya sebagai Kadit Bin Mas. Kadit Bin Mas itu yang membina masyarakat, termasuk juga yang membina adik-adik semua ya. Pak Burhan bagi bukunya, nanti buku ini dibaca, terus dipahami isinya apa. Ya, habis dibaca, nanti kita cerita di depan. Boleh ceritanya menghafal, boleh ceritanya sambil membaca juga boleh, tidak apa-apa. Jadi kalian harus berani. Kalian takut tidak sama polisi? Tidak. Siapa takut sama polisi? Angkat tangan, tidak apa-apa. Siapa takut sama polisi? Hah? Ada rasa polisi? Tidak ada. Oke, Pak, kalau gitu. Jadi anak sini dipakai, Pak.
Ya, ayo. Nah, sekarang taruh buku di bawah. Sekarang siapa yang berani cerita lagi? Di depan. Nah, cerita singkatnya saja. Enggak usah malu. Enggak usah takut salah ya. Salah itu aja, salah itu ada memang ya. Orang salah itu ada memang. Nanti kita perbaiki. Halo. Mengajak adik-adik semua untuk membaca, juga mau melatih kalian supaya berani, ya, supaya berani. Berani tampil di depan ya. Jadi nggak usah takut salah, salah itu sudah ada memang, ya, salah itu sudah ada memang. Ayo siapa yang berani? Siapa yang berani? Karena tidak bisa menghafal, siapa yang berani baca di depan? Ayo kakak, ayo, nah, ayo berani baca di depan. Ayo baca di depan. Jadi yang lain, dengar ya, apa yang dibaca sama namanya siapa? Namanya Vika. Dan
mau, ya, laki-laki. Ayo, ayo sini. Sebentar yang di sini. Ayo sebentar yang di sini. Ayo siapa? Yang lima, enam orang siapa nanti yang mewakili? Ya. Nama siapa? Yohan akan membacakan cerita burung onta dan kasuari. Pergi ke laut mencari ikan dengan perahunya.
di rumah hidup sederhana. Tiap hari pulang bawa ikan dikasihkan ke orang tuanya. Sebagiannya dijual di pasar, terus sisanya uangnya dikasihkan ke orang tuanya. Paling pundak ini sangat sayang sekali sama ibunya. Ibunya juga sangat sayang sama paling pundak. Mereka hanya hidup berdua, yaitu ibu sama paling pundak. Suatu hari, waktu paling pundak pergi berlayar di tengah laut, sampai di tengah laut, ketemulah dengan kapal besar miliknya saudagar orang kaya. Kapal besar sekali orang kaya. Nah, kapal besar ini ternyata di tengah laut mau dirampok sama bajak laut. Semua naik di atas kapalnya saudagar kaya tadi, naik semua pergi bajak lautnya. Langsung saudagar kaya tadi diancam sama bajak laut, serahkan semua yang ada dalam kapal ini, dan kapal ini menjadi punya saya. Pas maling punang tadi lewat dengan perahunya, dia melihat kapal ini macam ada yang aneh. Kenapa kapal besar hanya diam saja, tidak berlayar? Terus kenapa ada orang diikat di atas kapal? Akhirnya paling pundak berhenti dan naik di atas kapal besar tadi. Ternyata betul, dia ketemu dengan bajak laut. Tapi paling pundak orang yang gagah, kuat, perkasa. Dia melawan semua bajak laut tadi. Dia lawan semua bajak laut, dia berkelahi sama bajak laut. Akhirnya bajak laut kalah. Bajak laut yang begitu banyak, paling pundak sendiri. Akhirnya bajak laut kalah, bajak laut yang pergi dan minta ampun pergi. Dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Akhirnya setelah semua bajak laut pergi, saudagar kaya tadi senang dengan adanya maling pundak tadi. Maka diajaklah maling pundak untuk berlayar bersama-sama dengan saudagar tadi. Karena saudagar tadi dibantu sama maling pundak, saudagar tadi punya putri. Nah, putri cantik sekali. Akhirnya putrinya dinikahkan atau dijodohkan dengan maling pundak. Jadi maling pundak yang hidup sederhana tadi, dia menjadi orang kaya, punya kapal besar. Dia hanya pergi berlayar jauh, dia lupa dengan orang tua yang tadi di rumah. Sudah lama sekali maling pundak tidak pernah pulang. Akhirnya maling pundak datang lagi di kampungnya tadi, di dermaga, di pelabuhan. Semua orang-orang di kampung itu melihat, wih, maling pundak sekarang sudah jadi orang kaya. Sudah menjadi punya kapal besar sekali. Terdengarlah cerita itu sampai ke orang tuanya maling pundak. Karena maling pundak itu setiap hari, setiap saat mendoakan ingin ketemu dengan anaknya. Tapi sudah pergi jauh sekali. Dan pas maling pundak datang di kampungnya, orang tuanya pergi ke sana. Pergi dari pelabuhan itu. Sesampai di pelabuhan, orang tuanya masih tanda dengan maling pundak. Dia melihat dan ingin memeluk anaknya, si maling pundak tadi. Terus maling pundak mundur, mendorong ibunya. Siapa kamu? Saya tidak kenal dengan kamu. Karena ibu tadi dengan pakaian jompang-jamping, pakaiannya sudah robek-robek. Siapa kamu? Saya tidak kenal dengan kamu. Ibu menjelaskan, saya adalah ibunya kamu. Tapi si maling pundak, setelah dia menjadi orang kaya, dia jadi sombong. Saya tidak kenal dengan kamu. Mari anak buah saya, mesti saya kita tinggalkan kampung ini. Saya tidak kenal namanya. Anak buahnya maling pundak, istrinya naik semua dalam kapal. Naik dalam kapal, terus pergi. Ibunya maling pundak merasa sakit hati sekali. Karena anaknya sudah lupa dengan ibunya. Lalu ibunya berdoa.
sama Tuhan dan mengutuk anaknya. Dan mengutuk anaknya tadi, si malaikat tadi dikutuk sama ibunya. Akhirnya awan yang cerah tadi langsung berubah menjadi hitam. Angin yang besar. Gelombang laut jadi besar. Malin Kundang dan istri pun merasa takut. Akhirnya kapalnya dihantam sama ombak, blus. Kapalnya pecah. Malin Kundang menyesal. Dia berteriak, "Ibu, maafkan saya, Ibu. Saya bersalah. Ibu, maafkan saya telah menyia-nyiakan Ibu." Tapi permintaannya itu percuma karena ibunya telah mengutuk si Malin Kundang. Pada akhirnya Malin Kundang bersama kapal yang dihantam ombak sampai di pinggir pantai, terus berubah menjadi batu. Dia bersujud menjadi batu. Jadi dari cerita tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh apa? Tidak boleh durhaka sama orang tua. Kita harus menghargai orang tua ya. Tapi kalau kalian sudah besar, sudah menjadi orang kaya, sudah menjadi orang sukses, tidak boleh lupa sama orang tua ya. Karena kalian ada semua karena orang tua. Jangan seperti cerita Malin Kundang tadi. Setelah dia besar, sudah menjadi orang kaya, tapi dia lupa sama orang tuanya. Karena orang tuanya miskin. Jadi kalian tidak boleh seperti itu ya. Ingat itu ya. Tadi Pak Bura sudah mendongeng juga. Karena semuanya sudah membaca buku yang dibawa sama Pak Bura. Pak Bura ada kasih hadiah Pak buat kalian. Semuanya dapat. Semuanya dapat ya. Sudah sampai di SDN Lomana Padaka. Kami sangat bersyukur di mana sosok seorang polisi luar biasa menjadi seorang guru yang sangat baik, praktek baik hari ini, di mana membimbing siswa dalam membagikan buku cerita, menyampaikan kembali tanggapan daripada isi cerita, sangat luar biasa. Dan anak-anak kami, mereka juga sangat-sangat antusias. Mereka ada rasa bersahabat dengan Pak. Ya, seperti yang saya katakan yang lalu-lalu itu, mereka takut polisi. Tapi sekarang mereka sudah berani, bisa bersahabat, berkomunikasi dengan Pak Polisi. Semoga cita-cita mereka ke depan menjadi anak yang luar biasa untuk Nusa dan bangsa. Terima kasih sudah sampai dengan jam 2 jam berlalu dalam mengajar di kelas. Tidak ada kata yang kami sampaikan, hanya rasa syukur dan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan selalu memberkati di dalam usaha dan pekerjaan Bapak. Terima kasih. Tidak boleh lupa dengan orang tua ya, orang tua. Terus orang
tua kalian itu ada di rumah sama di sekolah. Di sekolah orang tua kalian bapak ibu guru. Tadi kita, tadi Pak Bura sudah cerita tentang maling undang loh, yang durhaka sama orang tua. Jadi ada di semua, anak itu semua tidak boleh seperti itu ya. Kalian boleh dipatu? Tidak. Tidak toh? Nah, jadi kalian harus menghargai orang tua. Ingat tadi, ulang-ulang Pak Bura kasih tahu, orang tua kalian itu ada dua tempat. Tempat pertama di rumah, itu orang tua kandung kalian. Tempat kedua di sekolah, itu bapak ibu guru orang tua kalian ya. Jadi kalian tidak boleh, harus menghargai, jadi kalian harus menghargai bapak ibu guru di sekolah ya. Mungkin itu saja kegiatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik semua, kepada mama kepala sekolah, kepada ibu guru juga yang memberikan kesempatan. Semoga suatu saat nanti dan waktu nanti kita akan bertemu lagi. Nanti bangunan bawa lagi yang lebih banyak. Halo. Halo.